Sang ayah bersama Soeharto tumpas G30 SPKI. Sementara sang anak jadi perwira TNI Angkatan Udara, TNI AU. Bahkan, pernah memegang jabatan strategis di TNI. Sempat jadi bos intelnya TNI atau Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Kabais TNI. Sang ayah, bernama Ahmad Wiranata Kusumah, terakhir, sebelum pensiun dari TNI, berpangkat Letnan Jenderal. Sang ayah, Ahmad Wiranata Kusumah, merupakan perwira TNI dari generasi 45. Dia kenyang dengan berbagai operasi tempur, kenyang dengan berbagai pertempuran, mulai dari melawan tentara Belanda, sampai berperan dalam memadamkan berbagai pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan, di zaman Perang Kemerdekaan, pasukan yang dipimpinnya itu begitu ditakuti tentara Belanda, sampai-sampai oleh pihak militer Belanda. Pasukan yang dipimpin Ahmad Wiranata Kusumah dijuluki Batalion Siluman Merah, karena datang menyerang tak diduga. Setelah itu cepat menghilang entah kemana. Ya, Ahmad Wiranata Kusuma yang lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1925. Di era Perang Kemerdekaan, pernah jadi komandan Batalion 3 Resimen yang kemudian berganti nama menjadi Batalion 26 Brigade Guntur II dengan Komandan Brigade Daan Yahya. Batalion ini dibawa kendali Divisi Siliwangi. Di saat peristiwa G30 SPKI meletus, Ahmad Wiranata Kusumah sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kostrat di bawah Maijen Soeharto. Pangkostrat saat itu, bisa dikatakan, saat itu, Ahmad Wiranata Kusumah adalah orang kedua di Kostrat setelah Maijen Soeharto. Brigjen Ahmad Wiranata Kusumah disebut-sebut sebagai perwira yang merancang strategi operasi penumpasan G30 SPKI. Kabarnya, saat Soeharto naik kelas menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, menggantikan Letjen Ahmad Yani yang terbunuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ahmad Wiranata Kusuma adalah perwira yang pertama kali ditawari Soeharto menggantikannya sebagai Pangkostrat. Tapi, Ahmad Wiranata Kusuma menolaknya. Kemudian yang jadi Pangkostrat adalah Umar Wirahadi Kusuma, kawan Ahmad Wiranata Kusuma di Divisi Siliwangi. Setelah itu, Ahmad Wiranata Kusumah bertugas di Lembaga Pengkajian Angkatan Darat. Usai memimpin Lembaga Pengkajian Angkatan Darat, Ahmad ditunjuk jadi Sekjen Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang sekarang bernama Wantanas atau Dewan Ketahanan Nasional. Ia pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letjen atau Jenderal Bintang 3. Pada tanggal 27 September tahun 1999, ia meninggal di kereta api dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Jejaknya di TNI kemudian diteruskan oleh salah satu anaknya, yakni Kisenda Wiranata Kusumah. Berbeda dengan sang ayah yang merintis karir militernya di Angkatan Darat, Kisenda merintis lewat jalur Angkatan Udara. Kisenda Wiranata Kusumah yang lahir di Bandung pada tanggal 1 Agustus tahun 1962 merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara, AAU, tahun 1986. Meski berkarir di Angkatan Udara, karir Kisenda lebih banyak malang melintang di dunia intelijen. Dia pernah jadi paban utama F2 Dit F-Bais TNI. Kemudian jadi Direktur D-Bais TNI pada tahun 2015. Setelah itu pada tahun 2017, ia dipercaya jadi asisten pengamanan Kasau. Lalu, didapuk jadi Kepala Bais TNI atau Kabais TNI pada tahun 2017. Kisenda jadi Kabais TNI sampai tahun 2020. Setelah itu kembali diangkat jadi Kabais TNI di tahun yang sama. Ia terakhir pensiun dengan pangkat Marsekal Madya, Marsdia, atau Jenderal Bintang 3 Angkatan Udara. Bintang di pundaknya sama dengan sang ayah, yang juga menyandang bintang 3 saat pensiun.